Oke kawan, hari ini saya akan membuat oles ikan belanak ataupun perangsang untuk mancing ikan belanak. Di sini sudah banyak bahan-bahannya ya kawan. Dan saya cuman memakai 3 dasar saja. Ada one piece dari 38 ini, galatama, buat galatama ya. Dan ini esensi merah. Ini sangat bahaya sekali si merah ini. Dan yang kedua saya pilih, yang ketiga saya pilih mangga leci beef. Mungkin nanti saya akan padukan antara si merah dengan si nangka ini. Bahan-bahannya di sini ada margarin dari Palmia. Dan ini adalah perangsang ikan. Ini aman, namanya aman ya, sisa-sisa. Dan di sini ada samin. Oke, kita lanjut cara pembuatannya. Ini menggunakan 3 tetes saja ya kawan. Dan ini si merah, ini adalah aroma salak. Saya menggunakan 4 tetes saja. Dan dilanjut dengan si nangka. Nangka matang ini mau diadukan atau diperpadukan dengan salak dan one piece 38. Kita ambil ini pakai sereh ya. Kita ambil 3 tetes saja. Oke. Lalu aduk sampai merata. Wow. Ini perpaduan yang sangat cocok untuk mancing ikan belanak. Kalau di daerah saya ini adalah oles ya, perangsang ikan belanak. Di daerah kawan-kawan ini ada yang seperti ini atau tidak? Ini namanya oles. Ini saya namakan oles si kopet. Dan jagoan saya itu oles si Dewi. Ini adalah oles si kopet. Seperti ini nih. Kenapa saya pakai si sereh ya? Karena bau sereh itu sangat tajam sekali. Jangan lupa buat kawan-kawan ya, ngaduknya sama batang sereh seperti ini. Ataupun sama satu batang sereh ini juga nggak apa-apa. Kita aduk. Oke, kita coba harumnya. Mantap. Ternyata di sini kurang aroma nangkanya ya kawan. Kita aduk sampai rata. Oke, kita cium, kita endus aromanya bagaimana ini. Ternyata aromanya mantap sekali nih kawan. Karena sekarang musim hujan, jadi aromanya harus lembut,
wanginya muncul sedikit, jangan terlalu kuat ya. Ini oles si koprek namanya ya. Kita endus lagi. Mantap ini. Mantap sekali, mantap. Ini buat mancing besok ya. Saya mancing besok di daerah Kota Pinggan. Untuk mancing ikan banak, kita saksikan video besok ya. Apakah saya mendapatkan ikan atau tidak, ataukah saya ngonten atau tidak. Walaupun saya tidak ngonten, akan saya fotokan ikannya ya. Oke, ini bentuk olesnya seperti ini kawan. Terus buat kawan-kawan semua nih yang mau pesen esen dari Bandung, ini si topi merah. Di sini saya punya sebagian karena masih banyak di toko. Ini sebagian saya kesini karena saya habis bikin oles-oles juga. Jadi buat kawan-kawan nih yang mau pesen esensi merah ini, tinggal hubungi di Facebooknya Pengandalan Mancing saja. Harganya murah meriah, tinggal chat saja ya. Oke, cukup sekian dulu ini olesnya, oles koket. Buat kawan-kawan semua, jangan lupa dukung terus channelnya Pengandalan Mancing dengan cara like, komen, dan subscribe. Kita lanjut di video berikutnya. Kita lanjut cara pemakaiannya kawan. Nih, cara pemakaiannya seperti ini. Dan ini umpan ya. Contoh ini umpan kita nih. Ini umpan kita seperti ini. Kita colek sedikit. Kita masukkan. Kita bisa seperti ini. Campurkan aduk rata. Oke. Nah, bisa campurkan seperti ini. Terus cara yang kedua, kita bisa colek lagi dan baluri luar umpan kita seperti ini. Ini adalah perangsang buat ikan belanak ya kawan. Nah, jadi ikan belanak bau aroma ini pasti mendekat, pasti makan. Dan buat kawan-kawan pasti strike terus. Jangan diragukan ya. Oke. Seperti ini caranya ya kawan ya. Buat para pemancing belanak mania, dukung terus channelnya Pengandalan Mancing dengan cara like, komen, dan subscribe. Kita lanjut di next video. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat pemancing belanak semua. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.